Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Alien Danger. Dan kali ini, seperti yang ada di judul, saya akan memberitahu kalian sebuah tutorial singkat yang mana menjelaskan tentang cara memasukkan yagpdb.xyz bot ke dalam Discord kalian. Jadi, bot ini merupakan bot yang mana akan memasukkan post YouTube yang kemudian akan dimasukkan ke Discord kita. Jadi apabila kalian mengaitkan link YouTube, maka akan terpost secara otomatis di Discord kita. Nah, mungkin bisa saya lihatkan contohnya ya. Buka Discord terlebih dahulu. Oke, Discord saya sudah terbuka dan saya akan membuka server yang ada bot tersebut. Sangat sulit ya ininya. Apa namanya namanya? Oke, di kita ke channel share YouTube. Nah, di sini fungsi daripada channel ini untuk share-share YouTube. Bot tadi dia akan secara otomatis akan mengupload videonya ke sini. Bukan mengupload video sih, tapi meletakkan link di sini. Jadi nah ini namanya yagpdb.xyz bot. Nah, jadi kami rename menjadi saya Satpol. Jadi fungsinya yaitu tadi apabila ada live ataupun ada YouTube video YouTube terbaru, maka dia akan mempostnya di sini. Mempost linknya saja, tapi bisa juga langsung tonton di sini. Nah, checking sound. Ya, pokoknya hebat lah bot ini. Jadi bagaimana cara untuk memasangnya? Mungkin kita langsung saja coba ya kan. Oke, pertama-tama buka Google Chrome kalian atau Opera Mini kalian atau Mozilla Firefox, terserah. Jadi saya di sini menggunakan Google Chrome ya. Kemudian ketikkan yagpdb.xyz. Nah, setelah itu enter. Nah, ini akan langsung ke websitenya. Jadi kemudian kalian klik control panel yang ada di sebelah kanan. Oke, loading sebentar. Nah, di sini setelah itu kalian harus login ya, teman-teman. Login using Discord ya, gunakan Discord kalian. Nah, jadi kalian harus memiliki server dan juga ataupun kalian memiliki roles moderator. Bukan moderator deng, apa deh, pokoknya moderator kalau nggak salah. Nah, ini sudah masuk ya saya ke akun Discord saya. Oke, nah kemudian select server, pilih server yang ingin ada bot ini. Jadi misalkan nih, karena gamer kutilan sudah ada, jadi saya mau masuk yang ini, simpanan. Ini nama server simpanan ya. Nah, kita authorize dulu. Continue. Oke, bla 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 bla, kita authorize-kan saja. Oke. Ini captcha ya, biasalah untuk membuktikan kita ini manusia, boy. Oke, sudah. Setelah itu kita klik server simpanan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk itu kita ada di YouTube. Nah, untuk YouTube, oke. Nah, sekarang kita cari channel YouTube. Oke, ini channel YouTube saya ya. Saya contohkan. Kita buka your YouTube channel. Nah, silahkan ambil yang ini. Oke, sudah diambil. Setelah itu masukkan di sini. Hup, control V sudah. Nah, setelah itu pilih mau channel yang di mana nih, maksudnya masuknya nanti. Misalkan di Cool Things atau di General, terserah. Misalkan di sini deh. Nah, setelah itu ini mention everyone. Jadi kalau kita aktifkan ini, dia akan mention semua orang yang ada di Discord kita. Add. Sudah, seperti itu saja teman-teman. Dan itu akan langsung masuk ke Discord kita. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan lihatkan pengaturan di gamer kutilan. Nah, ini YouTube. Nah, ini ada banyak ya. Nah, dan ini ada di anime juga. Jadi musuh Indonesia ataupun musuh Asia, apabila mengupload video baru, nanti akan ada notifikasinya di Discord kami. Tunggu sebentar. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalian bisa langsung nonton anime di Discord. Nah, misalkan tidak sempat membuka di YouTube, nah bisa langsung nonton di Discord. Mungkin itulah.
Oke teman-teman, kayaknya segitu aja tutorial singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share pada kawan-kawan kalian. Bye-bye.